dan bisa memilih, saya tetap milih Indonesia. Karena Indonesia adalah tanah airku tercinta, Pak. Sudah 23 tahun lebih Abrori tinggal di kota Makkah, Arab Saudi. Namun, dalam hatinya tetap merindukan, ingin pulang ke kampung halamannya di Desa Telaga, Bangkalan Madura, Jawa Timur. Abrori menjawab diplomatis saat ditanya mengapa bertahun-tahun harus hidup di negeri orang. Tuntutan ekonomi menjadi faktor utama. Kalau boleh memilih, enak tinggal di kampung halaman, tinggal di Indonesia, kata Abrori mengawali obrolan santainya, Rabu, 7 Juni 2023. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Abrori ikut menjadi bagian petugas haji. Pada musim haji tahun ini ada sesuatu hal yang berbeda bagi Abrori. Banyak jamaah lansia yang berangkat haji, yang menurutnya harus mendapatkan perhatian khusus. Puluhan tahun tinggal di Arab Saudi, di kota Makkah, Abrori mengaku sudah hafal sudut-sudut jalan kota Makkah. Mukimin adalah sebutan bagi orang Indonesia yang tinggal di Arab Saudi. Saya bekerja sebagai supir selama menetap di sini. Alhamdulillah, sudah hampir 23 tahun. Saya tetap rindu Indonesia karena apa? Ada keluarga di sana. Cuma, di sana sulit terutama dalam hal pekerjaan, ujarnya. Dulu, banyak mukimin tinggal di daerah Misfalah. Namun, kini sudah tinggal di beberapa tempat. Dari informasi yang dihimpun, daerah Misfalah sudah tidak ada lagi karena akan dibangun apartemen. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!